Batas Plataran. Sosiodrama Monumen Plataran. Naskah dan sutradara Purbantara Surat Utama. Minggu Legi, 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya melalui operasi lintas udara Korps Pasukan Khusus Belanda atas Maguwo. Bila esok-esok sepeda latihan nyupir pesawat. Wow, itu pasti para penerbang pesawat hebat. Dokman, hebat bener ya so. Pesawat dan penerbang auri kita sekarang. Iya, bener. Dul, kalau layangan baik pesawat kok nyeri. Itu namanya bermanuver. Uang pesawat kok meliuk-liuk seperti menari. Lah, tenang toh. Betul toh, keluar asap putih. Loh, ya kok ada warna abang, putih, biru di ekor pesawat. Merah, putih, biru, itu kan bendera Belanda. Wah, Belanda. Semuanya sembunyi. Pagi itu, jarum jam menunjuk pukul 5.30 menit. Belanda melancarkan rentetan tembakan dan pengeboman
atas lapangan udara maju. Sementara itu, di Kringinan, di markas SWK 104, Mayor Sukasno dan Letu Sarsono menyikapi agresi Belanda atas Maguwo. Aksi pesawat tempur Belanda itu bukan saja sebagai pelopor gerak maju pasukan daratnya, tetapi juga berperanan menimbulkan kepanikan dan kekacauan di kalangan penduduk yang mengungsi. Betul, langkah Belanda itu mempersulit mobilitas pasukan kita untuk menghambatnya, Komandan. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh mengorbankan rakyat. Ya. Dan kelengkapan senjata kita jauh sangat tidak seimbang. Karena itu, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dalam menghadapi musuh adalah perang gerilya. Kalau begitu, serangan-serangan taktis harus dilakukan selekas mungkin, untuk kemudian menghilang selekas mungkin pula. Kita atur siasat. Di mana musuh kuat, kita mundur dengan menghemat tenaga tempur. Di mana musuh lelah, kita imbangi kemajuannya. Di mana musuh lengah, kita serang. Di mana musuh lemah, kita binasakan. Siap, kerjakan. Merdeka! Merdeka! Izin melaporkan, Komandan. Ini Sujanati dari Pleton H1, Nawawi Pleton H2, Selamat Herman Pleton Z, mohon petunjuk. Bagus. Saudara Sujanati, Saudara Nawawi, Pleton H1 dan H2 agar diposisikan tersebar di daerah selatan, dekat Jalan Raya Jogja Solo. Tugas utama menghambat pergerakan musuh. Siap, Komandan. Saudara Selamat Herman, saya tahu tugas saudara sangat berat sebagai pimpinan, karena anggota Pleton Z berasal dari berbagai latar belakang. Kecuali MA ada tentara pelajar, tentara zeni pelajar, dan juga pemuda-pemuda hebat warga setempat. Saudara harus bisa ngomong dan ngemong.
Saya yakin Pleton Z akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bagaimana kondisi Pleton Z sekarang? Pasukan siap menjalankan perintah. Kini tersebar di Kaliwaru dan Kuatungan. Sementara di Macanan, Komarudin dan kawan-kawan dalam kondisi siaga. Komandan! 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 Ada apa, Pan? Kenapa teriak-teriak? Lapor, Komandan. Ada pergerakan pasukan Belanda dari arah selatan melalui Sambiroto. Kalau begitu, Kringinan sudah tidak aman lagi. Kosongkan markas. Hilangkan jejak. Kita bergerak ke utara. Saudara Sujanadi dan Nawawi beserta peleton H1 dan H2 segera hambat pergerakan Belanda. Saudara Selamat Herman dan seluruh peleton Jet amankan warga Kaliwaru, Kuatungan, Pelataran dan sekitarnya. Dan siapkan markas di Kalibulus. Semuanya kosongkan markas. Saat ini juga kerjakan. Siap, siap kerjakan. Sementara itu, Belanda bergerak dari Sambiroto, Sidorejo, Ngerangsang, menuju Kringinan. Di Kringinan, Belanda menemukan markas SWK 104 di rumah Bapak Sosial Hadi Sumitro telah kosong. Dasar ekstremis busuk, tukang tipu. And di mana markas MA? Ini tempat kosong. Kau bilang markas ya? Betul tuan. Para tentara tadi malam tinggal di tempat ini tuan. Saya tidak bohong, tuan. Ekstremis gila. Maunya cuma uang saja. Kamu orang tidak bisa kerja. Semalam saya kesini, para tentara masih ada, tuan. Shut up. Diam. Banyak omong kamu. Kamu orang pengen mati ya? Tidak, tuan. Belanda marah. Rumah dibakar. Di Macanan, Komarudin dan pasukannya siaga satu. Asemi, jaga keparat itu sudah menguasai Jogja. Bahkan wis menangkap presiden dan wakil presiden, Bung Karno lan Bung Hatta. Wis kecekel. Lah kan sudah ada tentara yang siap berperang toh Pak. Sudah ada punggawa sing ngayomi kawula. Nah itu kuwi pandangan picik, ora duwe utek. Terus aku kudu kon piye, Kang? Aku tidak mau kalian hanya bisa mendem ciu. Jadi penonton pemuda Sontoloyo, semua ikut lawan Belanda. Dikiyudan Jogoboyo beserta warga siap siaga. Sebagai seorang Jogoboyo,
Saya harus siap sedia membantu tentara dan mengayomi warga. Bapak itu sudah sepuh, jangan banyak berpikir. Mbotene untuk ngoyo, harus sumeleh. Bapakmu ki pancen wis tuwa wi, tapi semangat Joko Boyo tidak pernah pudar. Di Kiudan, pemuda nom-noman wis gladi kanuragan. Itu berarti ilmunya harus diterapkan ke masyarakat. Bapak akan ke Tegalan pinggir pelataran. Joko Omah. Saya ikut pak, pokoknya kulon derek. Di pelataran, kampung yang damai jauh dari bising kota, terlihat tentram warganya. Kampung yang hanya dihuni 8 kakak itu, kelihatan warna lokalnya. Sugeng sonten Pak Joko Boyo. Piye dulur-dulur, keadaan pelataran rakyo aman toh? Ya aman Pak. Kan ada Pak Joko Boyo yang selalu berada di tengah-tengah para warga. Bar, ojo lali dulur-dulure dhewe pelataran diajari olah kanuragan. Ojo lali ngaji, cerak karo Gusti. Nggih Pak. Sendika Pak. Rakyo ngono to Kang Jemakir. Ya Pak, leres. Rodo suwe ra ketemu Kang Jemakir. Bertemu terakhir pas jagong lairan anakmu lanang. Betul Pak. Anak saya Sumati sekarang sudah berumur 2 tahun Pak. Monggo Pak Joko Boyo, hari sudah malam, dimohon Bapak istirahat di rumah kami. Iya Ker, jangan lupa siapkan air panas untuk para tentara. Merdeka! Merdeka! Kalian kelihatan sangat capek. Silahkan istirahat walau hanya sekedar merebahkan diri. Iya Pak, perjalanan dari Bogem cukup melelahkan. Biarkan para anggota beristirahat. Kami meneliti situasi medan di Dukuh Pelataran. Telak, telak, telak. Ana asap, ana asap. Kaliwaru Kobongan, Surakerten. Pasti itu keringinan. Keringinan kebakaran, berarti markas EMA dibakar musuh. Jauh dari arah barat, suara tembakan bertubi-tubi. Keringinan membara. Dari keringinan, Belanda menuju pelataran. Sementara dari arah Gada, pasukan Kadet dikejutkan oleh serangan mendadak. Muncul kepanikan pasukan Kadet di pelataran. Semuanya tutup tali, bertahan menghadap ke arah Gada. Rekutan segera menempatkan sebagai sayap kiri, bertahan di bagian tenggara kampung. Siap di sayap kiri, bertahan. Rekututo bergerak sebagai sayap kanan di barat daya kampung. Siap, geser ke sayap kanan. Rekuarsoyo sebagai sayap tengah di bagian selatan. Siap, sayap tengah bagian selatan. Sementara tembak-menembak terjadi di pelataran dari arah timur laut. Belanda masuk ke pelataran, mengancam garis mundur mereka. Semuanya mundur ke utara. Mundur ke utara. Karena tentara Belanda sudah begitu dekat dan kedudukan mereka nyaris terkepung, maka muncul keberanian
menerobos hadangan tentara Belanda ke arah utara. Regu Suwito yang ada di barat dan Regu Warsoyo yang ada di tengah masih memperoleh sedikit peluang. Namun, Regu Vandrik Kadet Hussein yang ada di timur praktis sudah terkepung. Pada saat bersamaan, peleton 3 Belanda dari arah barat bergerak ke pelataran lewat belakang. Pasukan MA terkepung, terkepung, terkurung, terjebak pertempuran tidak seimbang. Beruntunglah muncul peleton Komarudi. Ke barat, anjing Belanda! Ayo tembak! Tembak! Tembak aku! Komarudin tidak akan mundur! Komarudin memang gila! Berubah! Dasar berubah! Tembak! Cui! Untuk Edgan! Ayo tembak! Ayo tembak! Tembak ini! Semuanya, mundur! Letnan 2 RM Utoyo Noto Tirjo gugur. Letda Sukoco, Vandrik Kadet Sarsanto, Vandrik Kadet Suharsoyo, Vandrik Kadet Subiyakto, Vandrik Kadet Sumartal, Tentara Pelajar Marwoto, dan Vandrik Kadet Hussein terbenggal bayonet Sersan Robos. Mereka tertulis dengan tinta emas, terukir di prasasti Monumen Plataran. Di tanah merah pelataran mengalir darah. Di pangkuan para warga mengucur air mata. Dada, dada bidang meradang. Hati
bunyi menjerit menahan sakit. Tapi mulut terkunci tak mampu mengucap. Jiwa, jiwa kaku. Kaki-kaki lunglai tak berdaya. Harum doa suci mengantarmu, wahai delapan kusuma bangsa. Di garis batas pelataran ini kami sadar, di sini, di tempat ini, secara ekonomi tidak mempunyai arti apa-apa. Tapi kami bangga, sejarah telah mencatat, dari pelataran kami pertahankan kemerdekaan.
peringatan pertempuran Plataran pada hari ini yang berlangsung di Monumen Bersejarah Taruna Plataran ini. Semuanya sukses berkat kolaborasi yang bagus, kerja bersama antara Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masyarakat di sekitar Plataran ini, terutama di Kledoan. Terima kasih sekali semua sudah ikut berperan serta, dan semua yang kita lakukan bersama termasuk pendekatan-pendekatan terhadap instansi-instansi terkait, terhadap AKMIL, terhadap kecamatan, desa, dan sebagainya, semoga akan menjadikan peringatan pertempuran Plataran ini menjadi lebih besar lagi. Bangga karena komunitas ini muncul dari masyarakat Historia Peleton Z24249. Kita harapkan nanti bersama-sama dengan komunitas ini nantinya bisa membina rasa kebangsaan, kejuangan, dan nasionalisme dari masyarakat desa Selomartani ini. Kemudian supaya bisa menebarkan nilai-nilai positif ini terhadap desa-desa lain-lain di daerah istimewa Yogyakarta dan Indonesia seluruhnya. Dimulai dari desa ini, kita Indonesia. Gitu. Terima kasih sekali semua yang telah berperan serta pada hari ini. Selamat, sukses selalu.